saya. Hari Raya. Tapi pastikan bukannya macam sebelum ni, adik. Filem ini merupakan satu cerita pertama ataupun keluaran sulung oleh Saudara Zam. Tahniah Saudara Zam. Perasaan saya ketika tu bila saya dapat dipilih dan diberinya naskah tu sendiri, skrip tu bila saya baca, saya rasa terharu lah sebab saya dipilih dan juga saya rasa macam satu beban yang besar untuk saya. Sebab kalau ikut dalam cerita ni sendiri, kalau kita boleh tengok ramai kalangan-kalangan artis yang veteran ataupun yang otak-otai, saya sendiri pendatang baru, jadi saya mengharapkan yang mana mereka semua boleh terima saya lah. Alhamdulillah, bila dia decide tu saya rasa bersyukur sangat sebab yang mana rata-rata untuk artis lama ni banyak membantu saya lah. Dia berbentuk education movie lah, cara kita nak mengajar macam mana orang nak main saham. Orang Melayu jangan cepat lupa diri, jangan cepat nak kaya, asyik nak tibai duit orang aja. Nak main saham, nak tahu pasal kripto, kena tahu betul-betul. Kalau tidak, memang kena dengan scammer lah. Itu yang banyak kita dengar. Dia bukan action. Action ada dalam 2% je. Sikit saja. Budak kripto ni sebenarnya dia satu education movie. Maksud dia, memang kita buat dalam bentuk percintaan, aksi, tapi dia lebih kepada education. Maksudnya cerita ni macam kita nak pergi tuition, belajar di sekolah. Jadi dalam cerita ni orang akan belajar dua perkara. Pertamanya belajar tentang cryptocurrency. Ia secara asas, bukan advance, asas. Maksudnya dia akan tahu apa itu cryptocurrency, wang digital ni semua dah tahu. Kemudian at the same time kita bagi satu pengejaran. Pengejaran tentang, sebab orang Malaysia terutamanya selalu kena tertipu dengan skim cepat kaya. Jadi kita nak tunjukkan rasa dia. Kalau terlibat ni apa yang berlaku? Pengejaran tu yang kita kena tunjuk. Sebab kadang-kadang mereka ni tak serik. Jadi kita kena tunjuk bagaimana mengganggu institusi kekeluargaan, masyarakat disebabkan skim ni. Ya, kalau kita tengok skim cepat kaya ni sebenarnya macam orang biasa je. Tapi kalau kita faham betul, orang yang melibatkan kita dengan skim cepat kaya ni sebenarnya satu perompak yang besar. Ya, memang orang jahat yang ganas sebab dia boleh bagi kita susah semua hidup lah. Itu cerita dia. Saya Zam Azmi, saya nak menjemput kepada semua datang kepada 11 hari bulan yang mana Budak Kripto akan berada di semua pawagam di seluruh Malaysia. Saya harap semua datang-datang untuk support filem Tempatan Malaysia. Untuk penonton-penonton semua, jangan lupa saksikan Budak Kripto yang akan mula ditayangkan pada 11 hari bulan 11 di seluruh pawagam di Malaysia. Please support filem-filem Melayu. Thank you.